Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat, happy selalu. Kita masak-masak yuk. Aku masak paprika 3 warna sama daging sapi. Ini bawang putih. Mari kita mulai. Tuangkan minyak. Ini apinya udah aku nyalakan ya. Masukkan bawang putih. Aku tumis bawang putih sampai harum dulu. Setelah bawang putih sudah harum, agak kecoklatan, masukkan bawang bombay. Aku mau bawang bombay sama 3 paprika ini, 3 warna paprika ini enggak kematangan, jadi masih kriuk-kriuk begitu. Suka-suka selera ya. Kalau kalian mau matang, masaknya ya lebih lama. Kalau aku suka yang kriuk. Masukkan daging sapi. Kita aduk rata daging sapi dan bawang bombay, lalu masukkan 3 warna paprika. Aduk rata kembali. Masukkan garam, lalu kaldu ayam, tambahkan hoyau juga. Ini hoyaunya sudah mau habis. Oyster sauce, saus tiram yang ini. Aduk rata kembali, lalu kita tambah sedikit air panas. Ini masaknya sangat cepat karena aku mau yang kriuk, nggak begitu matang, jadi lebih enak menurutku. Sangat simple tapi lumayan enak. Cuman 3 bumbu aja, garam, kaldu ayam, oyster sauce. Aduk rata kembali, ini airnya sudah menyusut, sudah matang, siap untuk dihidangkan. Mari makan. Mantap. Thanks for watching. Silahkan dicoba ya.